Halo, apa kabar sahabat semuanya? Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti kita ketahui bahwa kasus penularan virus COVID-19 hari ini sudah mulai menampakkan hasil yang sangat bagus. Malahan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang kasusnya sudah masih di zona merah. Semuanya sudah berada di zona oranye ataupun zona kuning. Hampir semuanya juga sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan pertemuan tatap muka secara terbatas. Hampir seluruh Indonesia, kegiatan aktivitas masyarakat juga sudah mulai aktif kembali. Ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang vaksinasi. Oleh karena itu, mari sukseskan vaksinasi yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, sampai dengan siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Namun, perlu diingat satu hal, bahwa vaksinasi ini bukanlah sebagai antibodi kita yang mutlak kita tidak terkena dengan COVID-19. Namun, kita juga harus berikhtiar berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan 5M. Yang pertama itu adalah memakai masker. Senantiasa kita selalu memakai masker dimanapun kita berada di luar dari rumah. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun. Setelah kita berpergian, beraktivitas di luar, jangan lupa kita selalu mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menghindari kerumunan. Mari kita senantiasa sebisa mungkin menghindari keramaian, kerumunan yang ada di luar sana. Yang keempat, ketika berada di dalam keramaian, dalam aktivitas kita di luar rumah, senantiasa menjaga jarak dengan sesama. Yang terakhir, yang kelima adalah menghindari, mengurangi mobilitas umum, mobilitas massa di luar sana. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk senantiasa terus menjiatkan supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Namun juga jangan pernah lupa untuk terus makan makanan yang sehat, kemudian senantiasa berolahraga secara teratur. Ini adalah upaya kita untuk terus memerangi virus COVID-19. Salam sehat semuanya. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. Indonesia semakin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.